logo, apakah ini wahai kebenaran? Kau pasang logo PKI di kertas pemilu. Gopal, roasting mereka. Apa hal kau pasang logo komunis nih? Orang macam ini pasti titiknya bengkok kiri. Soalnya menyesuaikan ideologi. Tak boleh tengok kanan. Belok kiri jalan terus. Disitulah dia langsung nyanyi lagu Soviet. Padahal itu logo jalan, bukan logo ideologi. Heranlah aku dengan orang-orang yang sempat-sempat yang ngejokes PKI saat pemilu sekarang. Mungkin waktu kau melakukan itu kau ngakak. Keren banget gue. Masalahnya kau itu ada sidik jari, blok. Jokes begitu. Dan tidak etis juga di saat pemilu, pesta demokrasi, lalu kemasukin logo komunis di kertas suara. Itu sama saja dengan tidak menghargai negara ini. Dan aku kasihan sama petugas KPPS-nya. Mereka kerja capek-capek, lalu kau dengan full kedudukan nempel logo PKI di situ. Dan apa yang terjadi? Banyak orang panik gara-gara kau. Logika kau kemana? Kau gadai ke? Dan aku juga risih dengan orang yang beda pilihan doang sampai berantem. Beda pilihan presiden berantem. Beda pilihan pemain terbaik antara Ronaldo dan Messi berantem. Bahkan beda pilihan penyebutan martabak manis pun berantem. Eh, siapa bilang itu martabak manis? Itu apa pinat lah. Itu bulan. Itu donat lah. Hah, muncul satu orang stres sebut ini donat. Karena rusak persaudaraan kita karena beda pilihan. Tetaplah pada prinsip, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.